بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kepada para istrinya, dan kepada kita semua orang-orang yang insya Allah mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai siapapun itu sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini judulnya adalah tujuh seni mendapatkan kebahagiaan. Apakah anda yang paling bahagia? Bukan, teman-teman. Jadi kita di sini itu belajar bareng-bareng, ya, berusaha bareng-bareng mencari kebenaran. Bukan berarti anda yang paling baik, karena kebaikan itu tidak diukur dari ilmu, tapi diukur dari takwa. Ya. Bisa jadi seorang yang tinggal di pelosok dusun, ya, di tengah-tengah sawah misalnya, yang tidak ada akses ilmu di situ, tapi takwanya lebih tinggi daripada kita semuanya. Oleh karena itu, ya, kita belajar bareng-bareng di sini, terutama untuk semua materi yang Anda sampaikan. Biasanya hal yang paling ditakutkan oleh orang yang menyampaikan suatu ilmu itu adalah, ya, bisa jadi orang yang menyampaikan ini tidak mampu untuk melakukannya. Itu yang paling ditakutkan. Cuman karena ilmu ini adalah amanah. Ilmu yang ngasih siapa? Allah. Jadi ini amanah. Sehingga anak berpikir bahwa mungkin bisa jadi anak belum mampu. Padahal anak pingin, tapi anak belum mampu. Tapi ketika anak sampaikan, barangkali di antara antum ada yang mampu melaksanakannya. Sehingga menjadi amal jariah bagi anak insyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. InsyaAllah ya, materi kita malam ini itu sudah diupload di Ulum ID. Ya, itu antum bisa dicek ya. Semuanya yang anda baca hari ini malam ini adalah sudah ada di Ulum ID, ya, ulom.id. Nah, itu bisa jadi kalau antum mau ada pertanyaan juga bisa di situ. Barangkali enggak cukup waktunya, karena kalau misalnya bertanya di situ akan disertai detail dalilnya insyaallah kalau perlu. Nah, itu juga website yang Ana dan teman-teman Ana yang sedang ada di Madinah pegang insyaallah. Kita sedekahkan untuk ya semampu ilmu kita sedekahkan untuk orang-orang yang ada di Bogor khususnya dan kaum muslimin semua insyaallah. Baik. Perihal tentang kebahagiaan. Ana tuh bingung, kebahagiaan itu apa sih? Ana yang mau nyampein bingung. Sampai semua makhluk mencari kebahagiaan. Bukan hanya manusia, binatang pun hidup cari makan biar bahagia. Bahkan manusia itu dikenal sebagai makhluk yang berbeda. Ada aja bedanya mereka. Bahkan hatta anak kembar identik, suaranya sama, mukanya sama, tapi pasti ada beda itu. Jadi manusia itu semuanya gak ada yang sama 100% itu gak ada. Bisa jadi beda pemikiran, beda keinginan, ya kan? Beda hobi, beda apapun, beda kemampuan dan sebagainya macam. Tapi ternyata ada satu yang menyatukan mereka. Mau kafir, mau muslim, mau binatang pun, mau tumbuhan pun, semuanya mencari yang namanya kebahagiaan. Perasaan yang katanya kalau ada di diri seseorang akan membuatnya bahagia, tidak ada beban apa-apa. Akan membuat wajahnya berseri-seri gitu. Perasaan apa itu? Sehingga banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan hal yang dicari semua orang ini, semua makhluk ini. Ada yang bingung, mikir bahwa kayaknya kebahagiaan itu cuma ada di harta. Setelah Anda lihat, ya mungkin mereka orang-orang yang berharta pun misalnya, tanpa disertai ketakwaan di hatinya. Kita lihat mereka bahagia dari maharnya saja, dari luarnya saja. Tapi kita gak tahu gimana dalamnya, sekacau apa mereka, sehancur apa mereka, gak tahu gitu. Subhanallah, dulu ketika Ana SD, Ana itu masa kecil Ana di Cianjur. Di situ Ana tinggal, di belakang rumah Ana itu ada sawah besar. Sehingga Ana masa kecil Ana itu sama petani, biasanya sama anak-anak petani seperti itu. Dan subhanallah, ketika Ana ingat sana, yang Ana kenang itu adalah senyumannya para petani itu. Yang sampai sekarang ketika Ana di kota, Ana belum pernah melihat senyuman setulus mereka. Subhanallah. Bahkan satu hal yang paling Ana ingat, ketika Ana mampir ke rumah mereka, Ana disuapin biasanya makan nasi pakai garam. Nambah 3 kali itu. Nah, habis nambah 3 kali itu dulu masih kecil. Sekarang nyoba, kok beda rasanya? Ada sesuatu yang beda. Berarti kebahagiaan itu bukan di harta sebenarnya. Bahkan Ana sempat baca ya, ada keluarga terkaya di Amerika, keluarga Onassis terkaya, bahkan anak kecilnya punya boneka, baju bonekanya harganya ratusan juta. Tapi itu satu keluarga, semuanya mati dalam keadaan mengenaskan. Bahkan ada seorang anak perempuan yang ketika umurnya 16 tahun sudah bolak-balik cerai menikah sekitar 4 kali, 16 tahun. Akhirnya bingung, kayaknya kebahagiaan bukan ada di kekayaan bagi dia. Setelah itu apa yang terjadi? Dia kabur ke pelosok. Ya, akhirnya dia pikir bahwa kebahagiaan itu ada di kemiskinan, kata anaknya yang wanita. Tapi ternyata enggak kuat hidup miskin. Sehingga terakhir akhir hayatnya dia meninggal, ditemukan jasadnya di pinggiran pantai Argentina dalam keadaan memakan badannya. Dia makan badannya sendiri. Berarti bukan dalam kebahagiaan, bukan dalam kekayaan, bukan juga dalam kefakiran, berarti bukan. Lalu apa? Atau kebahagiaan itu ada di ilmu? Bukan juga. Orang pintar belum tentu bahagia, belum tentu. Siapapun yang pintar belum tentu bahagia. Ana sampai sekarang punya buku. Buku ini bestseller tingkat internasional seluruh dunia. Jutaan eksemplar lakunya. Tapi sampai sekarang Ana belum pernah baca buku itu. Ya di samping karena malas juga ya. Karena memang itu bukunya terjemahan bahasa Inggris, sehingga Ana pahami sulit itu. Di samping hal itu, penulisnya ini padahal bukunya telah mengubah jutaan orang menjadi baik. Penulisnya bunuh diri. Pas Ana baca, namanya Dale Carnegie. Ya Allah, nggak jadi baca. Penulisnya bunuh diri. Berarti bukan di ilmu, bukan di kepintaran. Terus apa dong? Bahkan kita lihat ya, yang orang-orang terkenal di Indonesia, kita lihat di televisi di mana mereka curhat. Udah berkali-kali saya pengen bunuh diri, saya capek. Oh bukan, bukan di ketenaran berarti. Ada lagi yang berpikir di cinta. Kebahagiaan ada di cinta. Biasa kalau satu-satu anak muda begitu. Ternyata bukan juga. Ada dalilnya. Kalau orang Arab itu ya, kalau ngebahas tentang kasmaran itu rasa cinta yang berlebihan, mereka biasa menjadikan Qais, Majnun Layla, pernah dengar? Qais yang tergila-gila kepada perempuan yang bernama Layla, itu sebagai contoh, sebagai permisalan. Itu antum tahu, Qais Majnun Layla, Ana baca syairnya. Jadi dia tuh orang yang kasmaran tinggi, yang cintanya tinggi, tapi dia pintar syair. Ana baca syairnya dia capek. Ini gimana perasaannya, aku gak capek. Hidupnya digerogoti sama kasmaran, sampai disebut Majnun Qais. Qais Majnun Layla, Qais gila sama Layla. Karena segila Ana baca, ya Allah. Pernah lagi jalan, Qais, ada orang bawa rusa. Ada rusa. Dia bilang, sini, ini saya bayar, bebasin, ini rusa mirip Layla. Ini orang bingung, siapa Layla, gak tahu.
Bahkan pernah akhirnya Kois dinasehatin ya, bahwa bisa jadi antum ini kasmarannya meringan ya, karena umroh lah, ibadah umroh. Sudah umroh, sudah selesai, beneran. Ketika umroh, subhanallah di pertengahan ibadahnya itu agak normal ya Kois. Tapi subhanallah ketika duduk di Mina, tahu-tahu ada yang manggil Laila. Laila, tapi bukan Lailanya Kois. Lailanya anaknya, anak perempuan si ayah ini. Ya Laila, ya Laila. Disebutin Kois kembali lebih buruk daripada sebelumnya. Gara-gara dengar orang ngomong Laila itu, berarti bukan. Bahkan ada penyair Arab namanya Mutanabbi. Kalau antum pernah baca buku syair, ini Mutanabbi ini paling kesel sama orang-orang yang kasmaran, paling gedek kalau ada syair-syair yang tentang kasmaran gitu. Tapi ternyata suatu hari dia tertimpa kasmaran, si Mutanabbi ini. Akhirnya bikin apa syair ya, wa'adaltu ahlal ishqi, katanya. Sebelumnya ana menghina orang-orang yang punya kasmaran tinggi. Fadhuktu, akhirnya aku ngerasain kasmaran itu. Sampai aku bingung, fa'ajitu kaifa man yamutu wa la ya'sha. Sampai akhirnya gimana orang bisa mati tanpa merasakan kasmaran dia bilang itu. Akhirnya dia tahu, oh, akhirnya ana bisa paham bahwa ana tertimpa kasmaran ini mungkin gara-gara dulu ana ngecek-ngecek orang-orang yang kasmaran. Eh kata Mutanabbi, ah berarti bukan dicinta sudah, fix bukan dicinta. Terus di mana kebahagiaan itu? Coba anda pengen tahu jawaban antum di mana kebahagiaan? Di hati. Sepakat di hati. Hati kita kan sering sedih. Ya enggak? Gimana hati itu sumber kebahagiaan tapi hati sering sedih? Makanya kita doanya apa? Yang mukalliban qulub. Kalau bulu itu artinya dalam bahasa Arab berbolak-balik. Kalau bulu bisa senang, bisa sedih. Antum sekarang ketawa nanti, 2 menit lagi nangis. Keluar dari masjid tahu-tahu sedih lagi. Tahu ketawa enggak kok kita? Ya enggak secepat itu ya, sampai nangis ketawa lagi itu kurang normal. Ya di mana berarti sumber kebahagiaan itu? Baik, setelah kita telusuri dari ternyata sumber kebahagiaan itu ada di langit. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai sama dalil. Anda bukan bicara main asal ngomong. Kebahagiaan itu ada di dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kebahagiaan itu datang. Siapa yang minta kebahagiaan? Allah kan? Kira-kira Allah bakal memberikan kebahagiaan itu kepada orang yang jauh darinya atau yang dekat dengannya? Yang dekat. Buktinya mana dalilnya pertama? Antum tahu tempat yang paling bahagia di dunia, yang enggak ada kesedihan di dalam. Surga kan? Surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Kenapa disebut paling tinggi? Karena kebahagiaannya lebih sempurna. Antum tahu di mana letaknya surga Firdaus? Atapnya surga Firdaus apa? Arsy-Nya Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa ahlul firdausi hum jiranullah. Para ahli Firdaus, mereka itu tetangganya Allah persis. Makanya subhanallah, semakin tinggi, semakin dekat sama Allah, semakin sempurna kebahagiaannya. Jadi kalau kita katakan hati ini tempat merasakannya kebahagiaan, iya. Cuma sumbernya, kita butuh sumber kebahagiaan dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu, pernah dengar Amul Husni, tahun kesedihan? Pernah dengar kan? Di tahun keberapa itu? Di tahun keberapa setelah kenabian? Bukan. Amul Husni itu ketika istri pertamanya Rasulullah meninggal. Siapa istri pertamanya? Khadijah, betul. Pada tahun itu juga pamannya, satu-satunya yang melindungi Rasulullah dari siksaan orang Quraisy meninggal, kafir Quraisy meninggal. Siapa pamannya? Abu Talib, bukan Abu Talib ya, Abu Talib. Pada tahun itu kaum muslimin disiksa mati-matian. Kenapa? Karena Abu Talib meninggal. Abu Talib satu-satu, walaupun dia kafir, tapi karena Abu Talib ini petingginya orang-orang Quraisy, maka Abu Talib menjaga Rasulullah SAW dari siksa mereka. Tapi ketika meninggal, kaum muslimin diboikot 3 tahun, gak dikasih makan, gak dikasih minum, diusir dari tempat tinggal mereka. Kita belum mulai ya. Tapi
diusir dari tempat tinggal mereka saja, tanpa makan, tanpa minum, dan tinggal di padang Sahara selama 3 tahun. Ini Anas sering ulang-ulang ini pengalaman di sini. Bahkan salah seorang sahabat berkata, pada suatu malam saya terbangun, saya cuma dengar tangisan anak-anak kecil yang kehausan dan kelaparan. Dan saya juga lapar, gak bisa tidur kita selama 3 tahun bang. Setelah itu anak jalan-jalan basah-basah anak makan. Karena lapar, anak gak tahu itu apa yang anak makan. Biasanya kalau misalnya kita kenyang, pahit ya, kerasa pahit. Tapi saking laparnya, udah nanti makan basah. Dan anak gak tahu apa yang anak makan ini. Bisa jadi kotoran, rumput, atau apa. Kita gak tahu, kata dia seperti itu, seorang sahabat. Subhanallah, berarti kebahagiaan itu letaknya di mana? Di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, tahun 10 ini itu full kesedihan. Tahun 10 setelah kenabian disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Full isinya cobaan. Setelah di boikot tadi, Rasulullah SAW dipukuli di Taif sama anak-anak kecil yang berbaris, diusir kepala suku, subhanallah, banyak. Tapi Rasulullah SAW dihibur sama Allah di tahun ke-11. Peristiwa apa? Isra'nya. Dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Itu semua sepakat ulama bahwa tahun ke-11 itu Allah mengi'rajkan Rasulullah SAW untuk menghibur. Jadi menghiburnya didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang begitu besar. Jadi sudah kebahagiaan itu letaknya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an, perintah-perintah syariat agama, yang berpaling dari peringatanku, berarti jauh jaraknya dari Allah. Apa yang terjadi? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapati kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Jauh dari Allah pasti dikasih kesempitan. Itu sudah sesuai sama dengan itu. Oke, berarti kita sepakat ya. Karena kita nggak bisa dong nyari sesuatu nggak tahu tempatnya di mana. Nah, kita sudah tahu sekarang tempatnya kebahagiaan ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak buktinya, cuma karena tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik. Sekarang kita masuk kepada seninya. Nah, kebahagiaan itu letaknya di dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya terdengar apa enggak? Terdengar ya? Barangkali kurang dekat, biasanya kurang dekat. Nah, kita sepakat letak kebahagiaan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengolahnya? Subhanallah. Kalau dalam agama Islam, posisi seorang hamba paling dekat sama Allah itu ketika apa? Ketika sujud. Berarti kalau kita pengen naik ke atas dekat Allah, maka turun ke bawah. Dekat sama Allah. Sesuai sama hadis Rasulullah SAW. Enggak perlu antum mi'raj kan. Gak perlu antum naik roket ke atas enggak. Dekat sama Allah, mau ke atas, turun ke bawah. Nah, kita akan bahas karena waktunya sedikit. Kalau misalnya qadarullah tidak selesai, bisa dilihat di ulang lain tadi. Tapi yang nomor pertama, seni kebahagiaan. Yang nomor pertama adalah gizi rohani. Gizi rohani. Jadi kita terdiri dari dua materi, apa aja? Jasad dan ruh, ya, jasad dan ruh. Pertanyaannya, jasad sama ruh ini mana yang mendominasi? Mana yang lebih kuat di diri kita, jasad atau ruh? Buktinya mana? Nah, kalau sesuai dalil, yang lebih kuat adalah ruh. Kok bisa? Ada buktinya. Contoh pertama. Jadi kita biar tahu ya, ruh ini lebih harus kita perhatikan daripada jasad. Karena ruh lebih mendominasi jasad. Yang pertama adalah ketika kita tidur. Misalnya kita capeknya minta ampun. Lagi lelah seharian. Ya. Tahu-tahu kita berbaring di atas ranjang. Tanpa ruhnya, tanpa pergi dari jasad kita. Jadi kita berbaring tapi ruhnya gak pergi dari jasad kita. Kira-kira capeknya hilang gak ketika tidur itu? Hilang gak? Jadi begini
dari malam sampai tidur nih, toto suhu, rasa ini nggak bakal hilang capeknya. Mau apa berbaring 2 hari 3 hari pun, rohnya nggak pergi, nggak bakal hilang capeknya. Berarti hilangnya capek itu di jasad sesuai sama ruhnya. Ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surat Az-Zumar, ya, tentang bahwa roh itu ketika kita sedang tidur itu keluar. Surat Az-Zumar ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mencabut jiwa. Ya, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika ia mati, dan juga mencabut jiwa yang belum mati ketika ia tidur. Fi manamiha, ketika dia tidur. Itu artinya ketika kita tidur, roh kita juga dicabut. Antum berbaring 5 tahun pun begini, gak bisa tidur, gak bisa, rohnya gak pergi, gak capek. Itu bukti pertama. Bukti kedua, hobi antum apa? Hobi yang antum melaksanakan dari jam 7 pagi sampai jam 2. Hobi antum, atau menikmati hobi itu. Tapi ketika jam 3 antum hadir kajian, pasti kajian ngantuk. Karena bukan nyindir ya. Pasti kajian ngantuk. Kalau sesuai sama jasad, capek amanah jasad antara duduk atau sampai lari-lari main bola? Lari, lebih capekan lari dong. Kalau kajian, cuma ketika kajian ini yang dipakai turuhnya. Iya, itu sudah mujarab. Karena juga kayak gitu, kalau di kelas kadang-kadang ngantuk. Semuanya kayak gitu. Karena capeknya itu di roh, hakikatnya itu di roh. Bahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, perkataannya ditulis dengan tinta air mata. Ketika ditanya, antum tahu gimana disiksanya Bilal bin Rabah? Digencet pakai apa? Pakai batu berkali-kali-kali. Disuruh katakan walata wal uzza, kata Abu Jahal. Coba bersumpah aja demi Lata demi Uzza, dia bakal dibebasin. Apa kata Bilal? Alhamdulillah, Allah yang esa, Allah yang esa. Setelah berlalu hal itu, ditanyakan sama para sahabat, ya Bilal, bagaimana engkau bisa melewati semua itu? Apa kata Bilal? Mazajtul imana fi qalbi, mazajtul adaba wal imana fi qalbi. Aku mencampur siksaan itu dengan keimanan di hatiku. Tapi ternyata keimanan itu menutup rasa sakit itu, sehingga tidak terasa lagi. Artinya bahwa ruhnya Bilal itu benar-benar melihat akhirat itu begitu nyata di hadapan pandangannya, sehingga rasa sakit, pecutan, gencitan, batu tidak terasa sama dia, subhanallah. Dan masih banyak lagi. Contohnya terakhir yang seperti anak kecil. Anak kecil kalau antum lempar-lempar, tapi dalam keadaan ruhnya bahagia, Masya Allah lucunya, dia gak kesakitan. Tapi kalau antum sedang marah, ruhnya dalam keadaan terancam, antum cubit-cubit, kamu ini nakal ya, nangis dia. Jasad mana sakit? Kalau dicubit dia apa dilempar-lempar? Oh ya dilempar-lempar. Dilempar dia, tapi dalam kondisi ruhnya bahagia, tidak terasa sakit. Itu artinya ruh lebih mendominasi daripada apa? Daripada jasad. Berarti kebutuhan kita terhadap ruh itu jauh lebih besar daripada jasad. Selama ini kita lebih mementingkan jasad daripada ruh. Makanya aku harus tahu bahwa jasad itu kan ada gizinya, ya. Ruh juga ada gizinya. Apa gizi ruh itu? Antum harus tahu. Jasad diciptakan dari apa? Dari tanah kan? Ya, summa khalaqnahu min sulalatin min tin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menciptakan dari tanah yang basah manusia. Ruh diciptakan di mana? Di langit dengan tiupan Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa nafakhtu fihi min ruhi. Aku meniupkan ke jiwa itu dengan ruhku. Dengan ruh yang aku tiupkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruh itu langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang jasad dulu. Jasad diciptakan dari bumi. Berarti makanannya berasal dari mana? Dari bumi. Dan enggak ada yang makan dari Pluto di sini kan? Bumi semuanya. Kita makan tempe, sayur, air, semuanya berasal dari bumi yang kita akan dikembalikan di situ nanti. Ah, begitu juga ruh.
Ruh diciptakan dari langit. Maka makanannya juga harus berasal dari mana? Dari langit. Ya, dari langit. Tapi kebanyakan kita kebalik. Ketika rohnya lagi kehausan, lagi lapar banget, butuh gizi, tapi yang dikasih makan malah jasadnya. Anak galau nih, ayo kita nongkrong dah ke kafe. Padahal yang galau itu rohnya, bukan jasadnya. Aduh, anak bunda di MB kita makan ke restoran yang mewah habis itu lulus. Sama aja besoknya galau juga. Karena yang lapar itu apa? Roh, subhanallah. Jadi kalau roh dikasih gizi walaupun antum nangis, maka kebahagiaan yang datang di situ. Contoh seperti kita ketika terawih ya, akhir-akhir Ramadan, ketika orang malam hari berdoa, berikut nangis luar biasa. Tapi besoknya pada senang, pada bahagia, wajahnya berseri-seri. Di sisi lain ada orang yang malamnya ke diskoti, teriak-teriak, joget-joget, ketawa ketiwi. Tapi besoknya bunda, hidupnya sempit. Kok bisa? Beda. Yang pertama yang mereka kasih itu jasadnya, tapi ruhnya teriak-teriak. Yang kedua, jasadnya terasa capek, terawih malam capek, tapi ruhnya dikasih gizi sehingga kehidupannya luar biasa. Yang terasa adalah kebahagiaan. Itu adalah bukti bahwa ruh kita butuh gizi. Nah sekarang apa saja itu gizi rohani itu? Ya. Macam-macam gizi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati." Kitab yang kami turunkan dari mana? Dari langit. Ruh dari langit. Makanannya harus dari langit. Zikir juga seperti itu. Salat, semua ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua syariat agama Islam adalah gizi bagi roh kita, bagi rohani kita. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Mathalul ladina yadhkurunallah wal ladina la yadhkurunallah kama mathalil hayy wal mayyit." Orang yang zikir sama yang enggak zikir seperti apa? Seperti hidup dan mati. Orang yang hidup dan orang yang mati seperti jenazah bangkai. Di antaranya juga ilmu syar'i. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Bukankah orang yang sakit apabila tidak makan dan tidak minum dan tidak berobat ia akan mati?" Kata Ibnu Qayyim, "Begitu juga hati, apabila tidak diberikan ilmu dan Al-Quran selama 3 hari, maka akan mati." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Na'udzubillah min dzalik. Ada beberapa kaum muslimin yang jangankan baca Quran, jangankan pikir mungkin sholat, tidak. Bertahun-tahun kebingungan mereka, gak punya sandaran, sempit tapi bingung mau kemana mereka. Subhanallah, alhamdulillah kita tahu agama Islam yang benar. Makanya nikmat Islam itu nikmat yang paling tinggi, tiada tarah. Alhamdulillah ada nikmat Islam. Dan kita dapat nikmat Islam ini tanpa meminta sama Allah. Lahir dikasih agama Islam. Beda kalau orang yang baru mau masuk agama Islam, mereka mengucapkan syahadat. Kita sudah dari lahir dikasih fitrah Islam. Nah, makanya kita meminta kepada Allah, sebagaimana kita lahir dalam keadaan Islam, tanpa diminta, kita memohon kepada Allah untuk masuk surga, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Dan seluruh ibadah itu adalah gizi rohani. Jangan lupa roh antum. Jangan lupa rohani antum. Selama ini kita makan sehari berapa? 3 kali minimal. Minimal ruh jangan sampai habis. 5 kali sehari. Jangan sampai kurang. Ketiga apa? Sholat. Tambah lagi sholat sunnahnya. Ternyata sholatnya belum cukup nasi gizi rohani. Kalau misalnya kita makan, makannya cuma apa, nasi kucing misalnya, nggak bikin kenyang. Tapi butuh lauk pauk yang banyak biar kita bisa menikmati gizi badan kita. Itu juga ruh. Sholat masih kekurangan, bengong ada kurang, tambah dengan sholat apa? Sholat sunnah. Tambah lagi dengan Al-Qur'annya. Ya subhanallah. Baik. Itu yang pertama, yaitu gizi rohani. Insyaallah kalau rohaninya terpenuhi jamaah, insyaallah antum akan bahagia insyaallah. Lalu yang kedua adalah ridha. Yang kedua adalah ridha. Ridho terhadap apa? Ridho itu artinya adalah menerima semua yang Allah berikan sama kita. Diterima aja sih, dijalani. Gak perlu diotak-atik, gak perlu disesali, gak perlu ditolak. Jalani. Karena apa? Kalau ada seseorang yang sudah diberikan takdir sama Allah, mau gak mau dia ngejalanin takdir itu kan?
ya kan? Takdir itu jalan yang harus kita tempuh. Masalahnya, kalau ada seseorang yang sudah pasti menempuh jalan itu, tapi dia tempuh dengan keluh kesah, dengan berat, dengan menyalahkan segala sesuatu, mau gak mau dia bakal capek sendiri. Tapi beda sama orang yang rido, ya sudah, Rasulullah sama Allah, semuanya baik. Allah takdirkan gak mungkin buruk. Ada kisah seorang nelayan. Nelayan ini setiap hari dia tuh kalau mancing cuma 2 ikan. Setelah dapat 2 ikan pulang langsung ke keluarganya. Ada temannya nanya, "Ente ngapain sih mancing cuma 2 ikan? Berangkat pagi, balik paling setengah jam, sejam langsung balik. Dapat 3 ikan balik. Ya apa? 2 ikan balik." Kata orang ini, "Ya 1 ikan buat saya makan dengan keluarga saya, 1 ikannya lagi buat saya jual." Kata teman ini, "Kenapa ente gak mancing yang lebih banyak ikannya?" Kata nelayannya, "Terus kalau anda mancing lebih banyak gimana?" "Ya ente bisa makan ikan banyak." "Terus?" "Ya ente bisa punya uang banyak." "Terus?" "Ya ente bisa bangun toko nanti di pasar." "Terus?" "Ya ente bisa punya cabang banyak." "Terus?" Kata nelayannya, terus sampai kata orang yang nanya ini, "Ya ente nanti bisa bahagia." Kata nelayan ini, "Akhi, sekarang alhamdulillah ana sudah bahagia." Kata dia, "Gak perlu capek-capek berpuluh-puluh tahun, alhamdulillah ana sudah bahagia." Kata nelayan ini, artinya kita meyakini bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Makanya kata Rasulullah SAW, "Laisal ghina bikathratil 'aud, walakinnal ghina dhinan nafs." Yang namanya kaya itu bukan banyak harta, bukan. Di zaman sekarang ini anak-anak muda tertipu kehidupan orang-orang yang miskin jiwanya, tapi menampilkan kekayaan hartanya. Orang-orang yang menampilkan kekayaan hartanya di kehidupannya, itu mereka miskin jiwa, pengen dipuji. Mereka gak punya apa-apa biar disebut baik dengan harta. Padahal kata Rasulullah, "Walakinnal ghina dhinan an-nafs." Kekayaan itu jiwa yang kaya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina di sini bukan ghina fulus, ghina kekayaan hati. Ini kekayaan hati yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Makanya istilahnya ridho itu adalah kacamata. Kacamata yang harus kita pakai untuk menghadapi takdir ini. Karena berat banget. Takdir itu berat, kalau tanpa sandaran itu berat. Ya. Misalnya anu pernah juga memisalkan, misalnya dikasih air setengah gelas ya, kepada orang yang ridho dan kepada orang yang tidak ridho. Gelasnya sama, banyak airnya sama, setengah. Dikasih kepada orang yang ridho, "Akhi, ini tafadhol air minum." Dia minum, alhamdulillah lega hati ini sudah minum. Dikasih kepada orang yang enggak ridho, "Tafadhol minum." "Apa ini gelas setengah? Hah? Itu hina, kan? Itu gak tahu karena siapa." Oh, disebutin semua apa jabatannya, apa segala macam gajinya disebutin. Nah, bedanya apa? Sama. Bisa jadi orang yang dapat ridho di hatinya, dia lebih tajam daripada orang yang gak ada ridho. Cuma yang gak ada ridho itu nyalahin segala sesuatu. Dia melihat cuma satu itu aja. Padahal kebaikan itu bukan itu. Semua yang kita miliki di muka bumi ini, di setiap detik kita itu banyak yang mengharapkan. Sempat anak suatu hari, anak sedang berjalan ya, mau ke sekolah, di tangan ini bawa sesuatu, di sini juga ya, sampai jalan berat, cuma kan pikir, "Allah, alhamdulillah, walaupun berat tapi ini nikmat, capek ya, cuma semua yang anak bisa pakai ini, banyak orang-orang yang gak bisa memakainya." Intinya semua yang kita punya diharapkan sama orang. Cuma yang jadi masalah, kita fokus kepada kekurangannya aja. Semua manusia itu diciptakan pasti punya kekurangan. Ada kebaikan lain. Walaupun kita seperti ini, misalnya agak berat takdirnya, banyak orang-orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang kita punya. Misalnya mereka tidak punya harta misalnya, atau mereka misalnya tidak punya akses untuk menuntut ilmu. Mereka juga ada kekurangan di badan mereka. Setiap orang yang punya kekurangan, di bawahnya ada kekurangan lagi.
Setiap orang yang punya kelebihan di atasnya juga ada kelebihan. Sudah husnullah. Ini baju yang kita pakai sekarang ini cukup. Buat kita cukup. Baju kita cukup itu sehari berapa? Paling pakai baju sehari atau dua hari ganti baju sholat misalnya. Ya, kalau 6 hari atau 7 hari maksimal 4 atau 5. Bajunya ada yang selemari banyak misalnya. Ya. Bukan berarti kita enggak boleh punya baju banyak. Cuma anak pengen ngasih tahu ini semua ini tambahan dari Allah. Baju yang di lemari banyak, ziyadah tambahan. Ya. Fulus yang kita punya di dompet kita bisa makan, alhamdulillah. Cukup makanan yang ada di kulkas, jajan yang scroll apa online shop yang seperti itu semua tambahan dari Allah. Rumah terlama kita tuh cuma 1x2 meter. Yang entah kapan kita bisa memasuki itu cepat atau lambat, semuanya tambahan. Kira-kira dengan nikmat sebanyak itu bisa nggak kita zuhud? Bisa, bisa. Hati-hati, zuhud itu bukan kemiskinan. Zuhud itu amalan apa? Badan apa hati? Hati. Imam Malik pernah ditanya tentang zuhud. Apakah ada orang punya 1000 dinar bisa dikatakan zuhud? Iya. Selama 1000 dinarnya itu ada di tangannya. Bukan di mana? Di hatinya. Jadi zuhud itu hati-hati. Orang-orang yang banyak orang-orang yang tersesat dalam memahami zuhud. Zuhud itu adalah yang serba kekurangan. Makan daging haram. Karena kalau ente makan daging bisa menikmati dunia. Zuhudnya hilang. Enggak seperti itu. Ulama banyak yang kaya raya. Ya. Bahkan Imam Malik itu sendiri, Imam Malik rahimahullah, beliau itu kalau ke kajian luar biasa, penampilannya luar biasa. Ditanya sama salah seorang muridnya, kenapa? Wah, Imam Malik kata dia, karena saya menghormati ilmu. Gak mungkin saya datang pengen isi kajian, pengen isi ilmu amanah dari Allah, anak pakai baju cupang camping. Jadi gak ada masalah untuk memakai baju bagus, cuma hati-hati. Itu semua tambahan. Jangan sampai kita takut kehilangan hal yang bermasalah. Walaupun harta itu tabiat ya, sudah jadi tabiat fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir. Sudah dikasih tahu sama Allah. Itu udah tabiat fitrah manusia suka sama harta. Cuman bergantung hati-hati. Nah, anak punya sahib, ketika kita lagi jalan-jalan, sahib anak ini pakai sepatu yang harganya 3 juta. Kita mau sholat di masjid, dia nggak mau sholat. Takut dihilang, takut diambil sama orang lain. Ya, hari mau gimana lagi ya? Manusia itu syahwatnya tinggi sama harta. Udah dikasih fitrah gitu, malah tambah dikasih fasilitas ya. Menghalang nggak bakal. Orang lagi hujan nih, kita udah biasa jalan, becek, apalagi Bogor kan sering hujan. Ini orang nggak bisa, dia menunggu dulu. Ini nggak becek, ini nggak hujan deras, sedikit. Cuma sepatu mahal ini. Ini nyuci aja bisa 100.000 kata dia. Ente mau jalan-jalan apa mau nyiksa diri? Gara-gara sepatu gak mau sholat, gak mau jalan, dia udah berteduh di situ sampai besok. Kena tinggal. Karena kita pengen jalan-jalan, bukan pengen nyara sepatu. Baik, itu adalah tentang ar-ridho. Ya, jadi sudah. Kalau sudah ridho sama apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Semuanya enak sudah. Jalannya jadi mati. Nikmati. Bahkan kita tahu semakin besar cobaan kita berarti Allah sedang apa? Mencintai seorang hamba. Allah tuh liya berdua kum ayyukum ahsanu amal, pengen ini hamba aku cintai dia. Cuma aku tes ini. Dia bergantung gak sama dunia, berhak gak dapat akhirat, dapat surga, di tes sama Allah. Sehingga sampai banyak dicoba, diuji, ujiannya banyak sama Allah Subhanahu wa taala, diuji banyak, hatinya tidak bergantung lagi dengan dunia. Dan itu yang dialami oleh para Rasul, yang ujiannya paling berat. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, kata Rasulullah SAW. Manusia paling berat cobaannya para Nabi. Dan mereka paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ar-ridho. Yang ketiga, sebelum adhan ya, ketika kita pengen diri kita tuh bahagia ya, pertama kita sudah punya gizi rohani, udah tenang. Yang kedua, kita sudah ridho sama semua takdir Allah. Gak disalahin kanan kiri ya. Allah paling baik sudah. Entah mungkin anak pernah sebut tentang al khairu khiratullah. Anak pernah ulang-ulang ya. Di kelas juga ada sempat katakan gitu. Tentang bagaimana seorang menteri yang dia itu husnudzon sama Allah, punya ridho di hatinya. Menteri ini ketika ditanya
apapun sama raja? Jawabannya, al khairu khiratullah. Yang paling baik adalah pilihan Allah. Suatu hari rajanya itu kena penyakit di jarinya sehingga jarinya harus diamputasi. Diamputasi, hilang satu jari. Capek kesel rajanya. Akhirnya minta menterinya buat nasihatin dia. Wahai menteri, ini gimana menteri? Jari saya hilang satu. Hati saya sedang sempit. Kata menterinya, al khairu khiratullah. Yang paling baik adalah pilihan Allah. Marah rajanya. Anak kehilangan jari dibilang baik sama ente, masuk penjara. Di penjara ini menteri. Akhirnya udah saking galaunya, ini raja sama pengawalnya pengen jalan-jalan. Ayo deh kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Bukan pengen berperang ya, gak ada persiapan senjata apa, pengen jalan-jalan bertiga. Pengawalnya dua, rajanya satu. Di tengah jalan ketemu sekte penyembah berhala. Sekte sesat istilahnya. Setiap orang lewat daerah itu diambil juga disembelih lehernya. Takut rajanya, gak bawa persiapan apa-apa. Dicegat sama orang banyak, semuanya pengen dijadikan tumbal. Pengawal yang pertama disembelih, kaget raja Allah, tambah pucat. Pengawal yang keduanya disembelih, tambah pucat. Pas sampai giliran rajanya, mau disembelih, ini mah jarinya hilang satu. Ini gak bisa jadi sesembahan Tuhan kita, sudah bebas. Dibebasin raja itu, gara-gara hilang jarinya satu. Datang ke istana, mukanya pucat. Ditanya, raja kenapa? Semua pengawal saya disembelih. Dan saya selamat. Mukanya pucat kan. Biasanya raja kalau lagi galau, minta nasihatnya ke menteri yang di penjara. Dipanggil menterinya, udah keluarin menteri deh, saya pengen minta nasihat. Wah menteri, tadi pengawal dua orang disembelih dan saya tidak disembelih. Katanya karena saya cacat. Kata menterinya, al khairu khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Buktinya raja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga dari tujuh ya. Yang pertama adalah gizi rohani, yang kedua adalah ridho. Yang ketiga adalah memaafkan, al-afu. Karena berulang kali menyampaikan materi ini, banyak orang yang bilang ke anak, oh, kayaknya paling susah yang nomor tiga ya, yang memaafkan ya. Padahal justru dari semua poin paling gampang itu nomor tiga, memaafkan. Karena nanya, kenapa kok bisa memaafkan susah? Ya dia udah ngetolimin anak, nanti gak tahu itu mana dia zolim. Nah, kalau dia sudah mendolimi dan rasanya gak enak, rasanya sakit, jangan mau rugi dua kali. Udah didolimi, gak dapat pahala pun. Atau gak boleh sia-siakan kesempatan memaafkan. Makanya orang yang membenci gak bakal bahagia. Mungkin siapa di sini gak pernah membenci ya, gak pernah musuhan, hatta dari kecil mungkin musuhan orang lain. Pernah mungkin ya. Atau ingat-ingat gimana perasaan antum melihat dia jalan, salam, assalamualaikum, cari mungkin capek udah, cari akhlak langsung dijawab, salah salam. Besoknya lewat nggak salam, tuh kan? Memang selama ini dia tuh buat teriak doang, depannya doang baik, serba-serba salam salah, nggak salam salam. Dia duduk di sok belakang. Nah imamnya ini, soft depan, caramu, pakai sendal, katanya suhud, sendalnya bagus, semua gerak gerik dia kita urusin, capek sendiri, makanya udah, yang namanya benci itu udah kayak duri yang besar menahun di hati kita, perlu dicabut, coba deh, sebelum tidur, semua yang punya salah sama anak-anak maafin. Benci, marah gak apa-apa, cuman maafin, ini yang jadi masalah. Karena sudah kepastian seorang manusia punya hubungan, marah ada clash, pasti. Karena manusia semuanya punya kekurangan. Dan manusia makhluk berbeda, pasti ada bedanya. Pasti, atau harus ketahui itu. Setiap hubungan, siapapun itu, mau teman, mau siapapun, pasti pernah ada permusuhan, ada gak setuju. Cuman bagaimana menyikapinya yang jadi masalah. Ya. Antum tahu siapa sahabat paling mulia? Abu Bakar Siddiq. Sahabat kedua paling mulia? Umar radhiyallahu anhu, sering berantem. Hadis bukan aneh,
Suatu hari pernah ada kelompok ya dari kabilah datang ke Madinah. Terus Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu milih Rasulullah kayaknya itu deh yang cocok jadi pemimpin mereka, kata Umar. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, sepertinya itu ya Rasulullah menurut saya. Umar bilang ke Abu Bakar, jadi kamu pengen mendahului saya gitu, pengen istilahnya pengen bikin usulan saya itu ditolak sama Rasulullah, kata Umar. Abu Bakar, enggak, marah Umar radhiyallahu anhu, marah. Sampai akhirnya Rasulullah marah, didatengin, dua-duanya dibaikan lagi, sahabat terbaik. Dan banyak, hadisnya banyak, karena lihat beberapa permusuhan mereka, bukan permusuhan, berantem gitu ya, biasa. Cuman gimana sikap mereka setelah itu yang jadi luar biasa, ya, udah itu pasti ya. Terus saya pengen minta maaf, tapi saya malu. Nah, itu masalahnya tuh, kalau yang didolimi, dia merasa terdolimi, tapi ternyata dia gak dapat pahala sudah. Udah capek didolimi, rasanya sakit, gak mau maafin, gak dapat pahala sudah. Sudah sampai situ aja, berhenti. Itu yang didolimi. Yang mendolimi, malu buat minta maaf. Nah, akhirnya gak selesai. Ya. Kalau ada yang malu, antum pikir-pikir. Itu bisa jadi yang ngasih orang yang bikin antum kesel itu adalah Allah. Buat menguji antum. Selama ini dari pahala kita apa sih yang bisa diakilin di hadapan Allah? Coba deh diuji, didatengin satu orang buat ngezolim antum sedikit. Diuji, ternyata gak mau dapat ujian, gak mau dapat pahala yang sudah terjadi. Mana yang lebih mahal, rasa malu atau surga Allah subhanahu wa ta'ala? Ya surga Allah, tiada tahanan sudah gak bisa dihitung. Ya gak apa-apa, malu sekali daripada di neraka seumur umur. Satu harinya berapa? 1000 tahun. Gak apa-apa, berbuat baik secara terpaksa, gak apa-apa. Daripada masuk neraka secara suka rela. Ya gak apa-apa, dipaksa daripada masuk neraka secara suka rela. Itu memaafkan. Faham, susah emang. Kalau udah benci itu susah. Cuman ya sudah, itu memang hubungan manusia punya kekurangan semuanya. Aku pahami itu. Bahkan anak di sekolah, anak ngajar anak-anak SMP yang mana tingkat berantemnya tinggi. Setiap anak masuk kelas, anak kasih ingat, yang namanya hubungan itu bakal pecah karena dua. Insya Allah karena dua. Ima yang satunya terlalu sensitif, atau yang satunya tidak tahu perasaan orang lain. Gitu. Kalau dua hal ini, salah satunya hilang, misalnya ini orang nggak tahu perasaan orang lain, tapi ini orang memaklumi lah, oh ya sudah maklumi, nggak sensitif, nggak baper, bakar belajar. Atau sebaliknya, orang ini sensitif, tapi yang satunya lagi memahami perasaan orang lain, berlanjut. Dan itu pasti terjadi. Ima mungkin bagi antum dia nggak tahu perasaan anak. Ternyata bagi dia antum yang terlalu pekok, antum nggak tahu perasaan anak, nggak selesai-selesai. Antum harus saling mengalah, itu pasti. Ya. Itu tentang memaafkan. Lalu yang keempat, kita percepat ya. Poin yang keempat untuk mendatangkan kebahagiaan adalah bedakan antara wasilah dan tujuan, perantara dan tujuan. Jadi ini bukan bekerja dalam kebahagiaan aja, dalam setiap amal kita. Kalau kita punya tujuan, maka itu perantaranya bekerja ini. Tapi kanan kiri yang tidak termasuk tujuan, yang tidak termasuk perantara, nggak usah dipikirin. Contoh, anak pernah permisalkan ini juga di sini. Pulpen misalnya, pulpen harganya berapa? 3.000. Anak pernah tanya antum juga kalau masalah waktu itu ya. Kalau seandainya anak punya sahib mau beli pulpen antum 500.000 mau? 3.000 di 500.000? Jujur aja ya. Mau kan? Nah mau ya. Cuma ada masalah. Sahib anak ini gak pernah senyum. Mau dijual? Mau lah. Tujuannya apa? Fulus. Wasilahnya jual beli. Mau ini gak senyum, mau jungkir balik, nyebrung sumur, gak ada urusan. Bedain antara perantara dan tujuan. Karena apa? Karena pernah ada yang bertanya, anak sudah berbakti sama kedua orang tua anak,
Tapi ternyata mereka tidak berbuat baik sama anak. Antum saranin ini gimana? Ya coba, ya sudah tuh kabur dari rumah aja. Enggak bisa dong. Saraninnya gimana? Tanya balik. Antum berbakti untuk siapa? Karena apa? Kalau dia, oh ya karena Allah. Ya sudah. Itu perintah Allah, antum berbakti, udah selesai. Mau orang tua antum berbuat baik, mau tidak, itu bukan tujuan. Tujuannya Allah, wasilahnya beramal. Ada lewat salam, misalnya orang salam, assalamualaikum. Dia mendengar salam kita dan dia tidak menjawab. Gimana perasaan kita? Marah? Oh, digibahin segala macam. Kita salam siapa yang nyuruh? Allah. Wasilahnya salam. Dia mau jawab nggak jawab, mau apa terserah dia, bukan urusan kita. Bedain wasilah sama tujuan. Sehingga jangan sampai kita malu beramal soleh karena omongan orang lain. Hidup kita tuh terlalu berharga untuk diatur sama orang lain. Jangan malu. Kita tuh gak perlu nunjukin siapa diri kita ke mereka, gak perlu. Karena orang yang menyukai kita gak membutuhkan itu. Dan orang yang membenci kita gak bakal percaya sama itu. Jadi buat apa? Udah kita apa adanya aja. Tujuan kita, wasilahnya beribadah, gak usah pikirin yang lain. Gak usah takut. Selama itu sesuai Al-Quran, sesuai sunnah sudah. Anak faham seperti ini, dan ini yang benar, anak sudah tahu bahwa ini sesuai sama hadis sama Rasulullah. Selesai. Mau orang apa ngomong apa terserah. Gak usah. Pikiran kita terlalu mubadir. Memori otak kita buat ngurusin orang-orang yang kayak gitu ya, semua ngomongin ngatur-ngatur hidup. Mubadir. Udah capek kita. Mikir udah banyak tambah begitu. Aduh udah. Sehingga kalau antum bisa membedakan mana wasilah, mana tujuan, antum punya ilmu baru yang namanya cuek. Ilmu yang gak yang kebal sama orang lain. Mau apa kita lagi lewat, hati-hati. Jangan sampai ketika lagi duduk ada orang ngomong sasut-sasut, gara-gara suzon langsung bukan ngomongin anak nih, padahal kita lagi ngomongin kucing. Antum yang suzon berarti belum bisa bedain mana wasilah dan mana tujuan. Kalau sudah bisa bedain mana wasilah mana tujuan, kebal. Mau orang ngomong sampai manyun sampai duer, anak tujuan anak Allah, gitu ya. Makanya semua amal ibadah kita tutup Allah. Harus setiap kita beramal, beribadah, tujuannya dulu mana Allah punya. Makanya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kita ngasih makan karena wajah Allah, karena mengharap Allah. Gak pengen jazaan, balasan timbal balik ataupun apapun atau syukuran, ucapan terima kasih pun enggak. Kita kasih terus nih sedekah buat untuk anak-anak ada kelebihan. Dia gak ucapin terima kasih. Kurang ngajar dia. Berarti kasih fulusnya biar diucapin terima kasih. Biar disebut baik, bukan karena Allah. Gak dapat pahala itu. Tapi kalau ya sudah, ini anak kasih. Antum, anak sedekah karena Allah. Terserah, makanya gini banyak yang nanya. Kita tuh suka bingung ya. Mau ngasih sedekah ketika orang sedekah jariah masjid. Ini benar untuk masjid atau buat mereka? Banyak yang nanya gitu. Gimana? Apakah kita ngasih fulus mereka? Kenapa? Karena yang kita pikirin tadi itu sultan. Semua segala sesuatu, segala ibadah itu dibangun atas sultan. Yang itu adalah niat kita. Innamal a'malu binniat, bukan bil hadalil masjid atau buat kemana, enggak. Niat kita sudah. Karena Allah itu ditumpah. Apapun yang dia lakukan dengan fulus itu dosa dia sama Allah, bukan kita. Kita kan niatnya karena Allah. Itu beda itu tujuan sama perantara. Enak hidup ini. Ya, mungkin ada beberapa orang yang apa istilahnya? Karena pernah baca tuh ada ilmu di psikologi namanya high sensitively person HSP. Yang orang tuh sensitifnya luar biasa. Bahwa ada sultan, ada orang lagi ngomong, oh ini ngomongin anak ini. Ada yang ini, oh ini kayaknya benci sama anak ini. Jadi dia tuh membanding-bandingkan orang lain dengan perasaannya. Atum harus ketahui kalau ada kayak gitu di diri Atum, satu hal, segala sesuatu tidak seperti yang Atum pikirkan. Itu yang Atum pegang. Jadi antum mikir bahwa ini kayaknya ngomongin anak, ini bukan, ini sultan anak. Makanya kata Rasulullah SAW, inna dhanna akdzaba al-hadith. Sultan, perasaan, itu perkataan paling dusta, gak usah dipercaya. Kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Perasaan kan gak ada bener-benernya sedikit pun, syaitan. Jadi antum berprasangka, udah kata Allah ini.
berprasangka udah enggak benar ini sudah enak dan mikirin orang lain. Ya, sehingga kita enggak harus menunjukkan siapa diri kita capek. Tep, yang keberapa ini? Tep. Mungkin ini saja jamaah ya. Karena kodarullah harus pergi keluar kota. Ya. Jadi waktunya paling sampai jam 8 kita sampai Islam Isya insya Allah. Cuma terakhir nih tentang mengatakan antara tujuan dan wasilah, ada beberapa kisah. Di antaranya Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Ada muridnya lewat ngedapetin orang-orang ngegibahin Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang luar biasa. Ngegibahin, diejek Hasan al-Basri dengan sejadi-jadinya. Dikasih tahu, ya Syekh, tadi anak mendengar ada orang yang menggibahin antum. Kata Hasan al-Basri, oh bungkusin kurma deh sekantung, nanti kita kasih kepada orang itu. Didatengin, akhi, terima kasih. Anak tadi menggibahin antum dan kau mau apa, al-tahu katuh dini, anak gibahin antum dan antum ngasih hadiah ke anak. Kata Hasan al-Basri, apa? A'taita hasanatika fa'ahbabtu aku kafi'at. Engkau telah memberikan kebaikan-kebaikanmu, aku pengen ngebales jasa itu. Maaf ya kalau misalnya gak sepadan kebaikan ini. Hasan al-Basri seperti itu. Ada yang gibahin itu, makasih ya pahalanya. Bahkan kata Abdurrahman bin Mahdi, seorang tabi'in ulama yang ahli hadis, ya. Dia bilang, kalau seandainya mengharapkan dosa itu gak boleh, kalau seandainya boleh pun, maka anak bakal mengharapkan semua orang di zaman ini menggibahin anak. Kenapa? Pahala apalagi yang paling enak, paling santai. Antum di rumah, dan antum gak tahu, tahu-tahu antum mendapati pahala yang banyak itu di hari kiamat, di sahifah. Padahal anak udah takutnya dosa banyak, ternyata banyak yang menggibahin anak. Di sahifah, di buku catatan kita banyak itu. Lebih senang apa? Kurang senang apa itu? Tahu-tahu dapat pahala kaget ya, kan? Kalau dapat duit kaget luar biasa, pahala kaget ya. Karena sudah putus asa dengan padang mahsyar yang luar biasa 50 ribu tahun dan sebagainya. Tahu-tahu banyak yang dibahin anak. Kata Abdurrahman bin Mahdi seperti itu. Bahkan beliau juga berkata, kalau seandainya boleh gibah, orang yang paling berhak anak gibah itu orang tua anak. Karena mereka berhak anak hadiahin pahala. Sampai segitunya, banyak kisah-kisah tentang seperti itu. Tapi itulah, semakin antum bisa mana tujuan, mana wasilah, cuek. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.